bagian atas kerah itu sisanya ya, jadi dilipat ke belakang. Pada saat mengajarkan anak kecil mungkin cukup sampai di sini ya ibu bapak. Terus kalau bahunya, kalau ini bahunya terlalu gagah ya, jadi dilipat bahunya sedikit miring, serong. Sekali lagi dilipat lagi ke belakang. Kalau begini bentuk bahunya. Jadi bapak ibu bisa melihat bahu sebelah kiri dan kanan beda ya ibu bapak. Bagian belakangnya dari begini. Sebelah kiri yang agak lembut apa turunnya bahunya. Sebelah kanan yang bahu yang naik. Ini juga lipatnya rapi ya. Garisnya ditekan, lipatannya ditekan supaya hasilnya rapi. Kemudian kertas dibalikan, terus garisnya di tengah, terus dilipat segitiga lagi supaya garis bekasnya ada di tengah-tengahnya. Hati-hati, ingat posisi ini ya ibu bapak. Dibalik, dibuka kembali. Terus dibalikkan kertasnya, tapi sebenarnya dari sisi kiri kanan. Jadi dari semua contoh sekarang di menonjol ya, ibu bapak.